apa ini? Alis kali ya? Hai semuanya, kali ini aku mau bikin challenge untuk diri aku sendiri. Kali ini videonya tentang blindfolded makeup challenge. Nah, di blindfolded makeup challenge ini aku sama temen aku, Nurul. Ya, halo, aku Nurul. Nurul ini salah satu temen kantor aku. Jadi kita udah deket banget dan kita sepakat buat bikin blindfolded makeup challenge. Ya, jadi salah satu di antara kita nih nanti akan ditutup matanya. Nah, oke, blindfolded ini. Nah, mungkin kalau misalnya dari kalian yang pernah dengar blindfolded makeup challenge, jadi salah satu dari kita akan ditutup matanya, terus kita bakal didandanin. Jadi misalnya aku ditutup matanya, terus aku ngedandanin Nurul gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa kita sweet dulu. Dan makeupnya itu adalah makeup masing-masing. Jadi aku sebenarnya nggak tahu makeupnya Nurul apa isinya, dan Nurul juga nggak tahu makeup aku apa. Jadi dia harus nebak-nebak pada saat mukanya kita berdua itu di blindfolder gitu. Kayaknya belum kasih tau kisi-kisinya kan sih? Kisi-kisi ujian. Kalau gitu kita mulai aja ya. Sebelum itu kita harus sweet, yang kalah dia yang harus di makeupin duluan. Oke? Berarti dulu yang akan aku dandanin, terus aku bakal di blindfold, oke? Oke, ini aku sebelumnya nggak tahu isi makeupnya Nurul itu seperti apa, jadi aku harus nebak-nebak dan harus diaplikasikan ke mukanya seperti apa. Yang pertama ya. Ada ganti rugi nggak kalau rusak? Nggak ada. Oh iya, satu lagi, semua yang ada di makeupnya Nurul, isi makeupnya Nurul itu harus dipakai semuanya. Even misalnya kayak lipstick, ya misalnya kayak lipstick Nurul ada 5 atau ada 10, itu harus dipakai semuanya di mulutnya. Jadi lebih dari yang salah. Gue tahu. Jujur sebenarnya gue apal makeup-makeupnya Nurul, jadi sedikit agak tahu ini apa yang gue pegang. Curang. Karena gue sering minta makeupnya dia. Iya, asal kalian tahu ya, dia tuh nggak pernah makeup kalau kantor. Yang jelas tapi buat foundation. Nah ya, bentar ya. Sayang. Dulu jarang dimulai, jadi harus. Aduh, wasted tree. Aduh, pasrah ya. Dah, ya. Terasa belum? Dah.
Tinggal disikat.
Satu, dua, lo terdekat dulu. Jadi itu hasilnya. Jadi itu hasil dandanan aku. Oke? Sip, aku lihat ya. Aku tetap cantik kan? Satu, dua. Kalian tahu ini salah perangkatan semua ya. Bibir. Ini makeup untuk jembatan. Masih jembatan ngaco. Kamu tahu ini eyeliner bukan di bawah, di atas. Nah,